bicara, ada pipi, ada suka, ada eka gata. Nanti setelah ini ada sorry ke bawah, seharusnya ke atas sebaiknya. Ini ada jalan 1, 2, 3, 4. Setelah itu ada 5, 6, 7, 8. Kalau Anda mau sakti, prosesnya harus lewat ini dulu, baru ke sini. Jalan 4. Kalau mau googling silakan. Tapi untuk Anda saya kasih sederhana aja latihannya. Jadi Witaka bicara ini adalah ketika pikiran Anda sangat-sangat kacau. Bukan sangat kacau sih, dia masih berusaha untuk memegang objeknya. Apapun objeknya, misalnya kenapa, kenapa Tuhan dan segala macam. Itu berarti pikiran Anda sampai di sini. Entah itu muncul gambaran mata Anda, itu biasanya sampai di sini. Kalau Anda mau tapi yang lebih intensif lagi, nanti sampai di sini, ini rasa nyaman di fisik, ini rasa nyaman di pikiran. Rasa nyaman di fisik ini konon, dan saya juga mengalami. Kalau Anda bilang kenikmatan seksual itu adalah kenikmatan terenak, selama Anda harus mengalami itu, lalu Anda bandingkan dengan kenikmatan seksual. Terus kalau suka ini rasa bersyukur, apa ya, rasa puas atas keadaan itu, puas dengan objek meditasi Anda. Kalau objek meditasinya nafas, ya Anda cukup puas dengan itu, dengan momen saat itu. Mereka datang ini pikiran yang sangat-sangat menunggah. Dia sangat melekat dengan objek. Jadi sudah tidak teralihkan lagi. Kalau nafas, ya nafas saja yang tidak perhatikan. Kalau warna, ya warna saja. Nah ini silakan googling sendiri, tidak terlalu penting. Kalau Anda cuma ingin ketenangan fisik, silakan pembahasan sampai sini. Itu aja. Ya, tapi sarannya itu tadi. Kalau pikirannya tenang, benahi moralitas dulu. Itu aja. Ada pertanyaan?